ini kita sarapan tempat dekat Batu 18 ni, tak tahu pun ada tempat kata orang macam ni, apa ni, Telang 18 dia panggil. Best buat dia. Yalah, dia eksklusif sikit lah kan tempat macam ni. Biasa dia untuk ada wedding-wedding boleh kat sini, buat wedding. Ada pavilion kat luar, cantik tempat dia. Nak merebut ubi-ubi rebus memang tak ada kan. Aku macam ni bang, sakit dah bang. Baru 7 km kayu. Tak, yang aku tergeliat tu. Ya, Telang 18. Ya, 18 tu maknanya Pekan Batu 18 lah. Telang tu nama kampung ke apa ke. Kafe dia aircon lah tempat minum dia. Kafe. Ha, dalam ni pavilion untuk buat wedding. Cantik tempat dia. Ni kemah luar. Ada fountain lagi cantik. Hari ni kata dia ada wedding pukul 3. 3 petang nanti ada wedding. Pelamin pun dah siap lah. Buat makan. Ni dalam 170-180 orang, 100 boleh kot. Luar ada lagi khemah. Extra lah tambah. Tambah khemah. Kalau tak cukup boleh kita tambah khemah kat ujung belahana tu, kat tempat boyan tu boleh tambah khemah gitu satu. Kat atas tu ada kebun durian. Memang menarik lah. Jom. Ke Pangsun yang ini lah. Belajar ke Pangsun lah. Sampai Congkak ni kereta banyak sikit lah. Sampai Congkak kurang sikit lah. Pangsun je lagi ni kang.